Sekolah Kebangsaan Bandar Kuala Kera telah mengadakan majlis sambutan hari raya pada peringkat sekolah. Jom sama-sama kita saksikan laporan yang disediakan oleh wartawan Sedar TV Channel. Sambutan hari raya yang bertemakan konsep rumah bonda ini telah diilhamkan oleh Cikgu Nazira. Hasil kerjasama semua warga sekolah, maka terhasillah rumah bonda di Sedar ini sebagai hiasan pentas utama. Kemeriahan dan keseronokan jelas terpancar pada guru-guru Sedar. Anak muda di rantauan, semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah kehilangan, bersyukur tak terkira. Pelbagai menu masakan telah disediakan oleh pihak sekolah untuk semua warga Sedar dan tetamu. Antara menu yang disediakan, nasi minyak, laksa, mi kari, rojak buah, ketupat palas, rendang dan kuih muih. Terdapat satu menu special untuk warga Sedar dan tetamu iaitu kambing golek. Kuih dan muih beraneka macam, makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang, sila nikmati kawan, penat memasak malam ke pagi, wajib dan dodol. Selain guru dan tetamu, murid-murid juga begitu gembira menyambut raya bersama rakan-rakan. Dengan memakai pakaian raya dan dengan hidangan kuih yang banyak, menambahkan lagi kegembiraan mereka. Jemputlah masuk, macam-macam makanan ada. Ada lemang, ketupat, rendang. Ha, penat tau saya masak daripada malam tadi. Ha, apa tunggu lagi? Ha, masuk! Kuih dan muih beraneka macam, makanlah jangan hati. Hadir pada hari ini ialah guru besar dari berbagai sekolah, pegawai PPD Kuala Krai, pegawai JPN, wakil PDRM dan beberapa wakil dari agensi luar. Asyik bersembang, pakcik dan makcik, hai duit raya lu pernah diberi. Kuih dan muih, jangan dipandang. Ketupat rendang, telah kehilangan. Wajib dan dodol, jangan dilupakan. Asyik bersembang. Selain dari jamuan, majlis ini juga diserikan dengan karaoke raya. Murid-murid boleh membuat persembahan nyanyi lagu-lagu raya di Dewan Seri Gemilang Sedar. Para tetamu yang hadir juga sempat mendendangkan lagu raya untuk tetamu. Begitulah kemeriahan sambutan Hari Raya pada kali ini. Terima kasih kepada tetamu yang hadir. Saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin.